Pemirsa, momen libur panjang akhir pekan, kereta cepat Whoosh mengalami kenaikan volume penumpang dari 16.000 penumpang saat hari biasa menjadi 20.000 penumpang. Whoosh menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Bandung, Jawa Barat. Momen long weekend atau liburan panjang kerap kali digunakan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarganya, mengunjungi tempat destinasi wisata atau pergi keluar kota. Saat ini kami berada di Stasiun Halim dan pantauan di sini memang cukup ramai oleh para penumpang yang hendak menaiki kereta api cepat atau yang biasa kita kenal dengan Whoosh, dengan tujuan Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan juga Stasiun Tegaluar. Dan dari kedua stasiun tersebut nantinya para penumpang bisa menaiki kereta api Feeder untuk menuju kota Bandung yang memiliki banyak destinasi wisata. Kereta api juga memang menjadi moda transportasi favorit pilihan masyarakat, terlebih lagi kereta api cepat ini bisa sampai ke tempat tujuan dengan waktu yang singkat. Pada momen libur panjang ini, di Stasiun Halim mengalami volume kenaikan penumpang yang biasanya di hari biasa ini hanya 14 sampai dengan 16.000 penumpang, namun di momen libur panjang ini mencapai 20.000 lebih penumpang perharinya. Dan penumpang kereta api ini dihimbau untuk datang 1 jam sebelum keberangkatan kereta api dan bisa melakukan checking tiket 30 menit sebelum keberangkatan sehingga tidak ketinggalan kereta api. Dari Jakarta, Ismailia Muhammad Khairuddin Nadifa.